Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Chemistry Agro Cilacap. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengendalikan tikus di sawah. Ya, mengurangi serangan tikusnya. Bagaimana sih caranya dan tips-tipsnya apa saja gitu? Yuk, silakan Comi. Iya, Jo, bentar, Jo. Tadi apa ya tips-tips mengurangi serangan tikus di sawah. Nah, jadi ya cuma mengurangi ya, kalau 100% hilang itu jarang itu ya kalau tikus ya. Mesti ada terus ya, Pak. Ya kadang pergi-pergi sendiri, kadang ya diapa-apain juga enggak, tetap enggak mau pergi. Siang hari bisa kucing-kucingan juga bisa, kadang tikus kayak gitu mas, siang hari lari-lari di sawah kadang kayak gitu. Itu jadi kalau ini cuma mengurangi serangan lah, jadi nggak ada garansi 100% tikus akan pergi, itu nggak ada. Jadi banyak cara sih untuk mengurangi serangan tikus ya, yang diantaranya itu gropiokan itu nggak tahu ya Maya. Gropiokan itu ya satu lalaan itu ya, satu persawahan itu yang punya sawah di situ itu anu bareng-bareng berburu tikus kayak gitulah. Jadi di pematang sawahnya itu didongkel-dongkel kayak gitu, terus tikusnya digebuki kayak gitu, itu gropiokan. Terus disemprot pakai yang bau-bau. Bau-bau itu apa? Ya yang bau kayak kalau di anu bau kayak gitu kan pergi ya, tikus juga kayak gitu. Jadi disemprot pakai disemprot pakai ini loh mah, apa insektisida yang bau kayak bahan aktif fentoat, dimetoat. Kalau fentoat bagus, dimetoat itu udah kurang begitu bagus. Asefat juga kadang bisa, bahan aktif asefat itu yang baunya kayak kentut. Terus ada juga yang pakai bau jengkol juga ada, tapi ya ya tingkat keefektivitasannya ya masing-masing. Kalau banyak yang nggak berhasil sih kalau pakai bau-bau kayak gitu. Terus ada merek-merek pengusir tikus juga banyak, ada Rotopin, ada apa-apa itu ya dengan tingkat keefektivitasan masing-masing. Oh gitu. Itu gropiokan, bau-bau, terus racun itu ya bisa pakai pospit, bisa pakai temik, bisa pakai petrokum, bisa pakai yang beras itu mawang. Itu kalau asal dimakan umpannya itu tikus pasti mati. Yang jadi masalah itu kan kadang tikusnya nggak mau makan. Ya nangis ya, bentar ya. Ini jadi ngobrol sendiri, anak saya nangis, biarkan istri apa mendiamkan anak dulu. Jadi bermacam-macam cara itu, kayak diracun ya. Masalahnya itu tikusnya nggak mau makan. Pertama, yang kedua itu kadang kalau sawah deket dengan pemukiman itu kan kadang ada ayam atau bebek main ke sawah itu ya. Makan umpan itu kan bisa jadi masalah. Jadi banyak yang tidak mau meracun. Ada juga yang beranggapan kalau diracun tikusnya itu malah teman-temannya akan ngamuk, jadi malah tambah banyak. Ada yang kayak gitu. Terus apalagi ya, kropiokan udah, disemprot yang bau-bau sudah, terus itu sudah. Terus penggunaan insektisida sistemik Marshall ini yang menurut saya paling efektif. Ini bukan endorse ini ya, ini bukan ngiklan ke Marshall, ini cuma berbagi pengalaman saja. Kalau pakai ini nih banyak yang berhasil, tikusnya pergi. Jadi ya perginya ya ke sawah tetangga itu, jadi memakan padi yang tidak ditaburi dengan Marshall. Ini dulu juga sudah pernah saya bahas, itu yang nonton video saya juga dulu udah banyak yang nyoba berhasil juga. Kadang ada yang WA, terima kasih mas berhasil kayak gitu. Ada juga yang wah ini masnya bisa bicara sama tikus ini. Ada juga yang kayak gitu ya, biarlah resiko.
Jadi kalau menggunakan marsal ini bisa ditabur, dicampur dengan pupuk atau dicampur dengan pasir. Gimana supaya 1 kilo ini ditabur rata menjadi 1000 meter persegi atau 70 ubin kalau di sini ya. Jadi kalau segini tanpa dicampur itu kan sepertinya tidak mungkin ditabur ke lahan 1000 meter persegi kan. Kalau pupuk, ya kalau belum dipupuk bisa dicampur dengan pupuk. Kalau sudah dipupuk ya bisa dicampur dengan pasir atau gracia. Tapi menurut itu ya paling gampang dicampur dengan pasir. Biar koleh aja itulah untuk apa, memudahkan penebaran saja. Ini menggunakan bahan aktif karbosulfan 5%. Ini saudaranya furadan sih. Furadan itu karbofuran 3%. 1% juga dengan furadan FMC. Ya ini benar, bukan iklan Marsal ini. Saya juga enggak kenal sama apa itu petugasnya, itu enggak kenal saya. Ya ini dari FMC. Ini recommended untuk mengusir tikus yang membandel di sawah. Jadi logikanya kayak gini, kalau tanaman ditabur dengan ini kan nanti sistemik kan diserap oleh tanaman. Mungkin kalau tikusnya makan tanaman itu beracun, saya cari yang lain saja. Mungkin kayak gitu ya tikusnya ya. Jadi tikusnya nggak mati setelah makan tanaman yang ditaburi Marsal, tapi ya mungkin kayak gitu, tanamannya jadi tidak enak, pilih tanaman yang lain yang nggak ditaburi, kayak gitu saja. Tapi kalau nggak ada tanaman yang lain ya tetap aja dimakan kan otomatis. Terus semua sawah di situ menggunakan kayak gini ya akhirnya juga nggak ngaruh. Lah adanya kayak gitu semuanya nggak enak ya tetap dimakan, itu saja. Tapi apa iya semua orang menggunakan ini di lahan yang sama kayak gitu kan enggak. Jadi ya beruntung yang nonton video saya jadi tahu. Nah, nanti saya dibully lagi. Ya kayak gitu, dari berbagai cara keropyokan, disemprot yang bau-bau, racun sama ditaburi seperti ini, menurut saya ini paling efektif. Ini bisa diawali dari persemaian juga sudah di apa itu diserang tikus kan, tebar sore malamnya acak-acakan kena tikus. Wah, ini bisa juga pakai ini. Tapi kalau di persemaian bisa menggunakan yang perlakuan benih yang bubuk kayak gitu, kayak sitrun merah. Ini kalau udah 2 minggu diserang tikus lagi baru ditabur kayak gini, dicampur dengan pupuk. Tuh. Jadi kalau di awal itu ada lagi yang Marsal perlakuan benih. Kalau dulu sebenarnya furadan itu sudah cukup untuk mengusir tikus, tapi mungkin karena dosisnya berkurang atau gimana ya, apa tikusnya sudah kebal apa gimana ya, jadi ya sekarang furadan tidak begitu efektif untuk mengusir tikus. emang fungsinya bukan untuk mengusir tikus. Nah, tapi ini bisa digunakan untuk mengusir tikus ya. Kalau nggak percaya terserah. Ini harganya 1 kilo 35.000. Belinya di mana, Mas? Sama saya juga bisa order online. Ini kalau di perkotaan itu bisa COD alias bayar di tempat, bayar sama kurirnya. Ini kalau di daerah perkotaan, jadi mau di Cilacap ya Cilacap kota. Kalau saya kan di Cilacap desa yang nggak bisa COD. Kalau orang Jakarta ini bisa semua COD, saya kirim dari sini, bayar ke kurirnya saja, itu gampang kan. Harga 35.000 belum termasuk ongkos kirim, gampang bisa COD. Jadi jangan takut ditipu. Wah nanti masnya nipu, sudah ditransfer nggak dikirim, ya paling saya lupa. Itu Marsal kalau mau order. Terus apalagi ya, udah jelas belum ya, Mah? Wala mama malah bingung, saya nggak ada temannya jadi bingung. Ini Marsal bentuknya granul pasir ya. Terus sudah semua apa ya, tingkat keefektifan masing-masing. Ya mungkin sudah kayak gitu aja dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kan bisa ditanyakan di komentar, gimana-gimana
mau ngumpul ya boleh. udah selesai mal, malah ini mama makan gaji buta ini. Ya udah ditutup aja, udah selesai. Ya udah, sekian dulu ya penonton dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan channel. Menyaksikan video kita, menyaksikan channel. Ya. Ya, channel sama aja, ya, dadah.